Hai Sobat Makeup, bertemu lagi bersama saya Putri Tari. Nah, siang ini saya sedang berada di Tier Space di Jakarta Selatan. Nah, hari ini saya sedang berada di talk show Jakarta Insane Talk, Anak Bawang Making Cuan. Apa sih Anak Bawang Making Cuan itu? Penasaran? Cek di tahu. Kita mengadakan acara Anak Bawang Making Cuan. Jadi Anak Bawang Making Cuan itu intinya adalah gimana cara orang anak remaja bisa menggali potensi diri mereka, kemudian melihat sebesar apa potensi mereka untuk masa depan mereka, baik dalam usaha bisnis, entrepreneur dan lain-lainnya seperti itu. Saya di sini saya terbakar saya sebagai pengusaha, yaitu saya pengelola dana untuk investasi saham. Nah, jadi saya menghimpun beberapa dana dari para investor untuk dijual di saham. Menurut saya acara Anak Bawang Making Cuan ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi yang diundang adalah anak-anak muda. Nah, itu benar-benar anak muda harus dibuat cerdas, harus dibuat pintar. Gimana cara making cuan itu? Yaitu gimana cara mendapat penghasilan, terus dari penghasilan itu diputar ke instrumen investasi. Nah, itu sangat bermanfaat bagi itu. Karena emang benar-benar nanti buat kemajuan ekonomi untuk bangsa bisa semakin maju ketika anak-anaknya semakin produktif, semakin bisa menghasilkan. Nama gue Isya Yusriyahya, sekarang kerja di PT Mirai Aset Sekuritas. Itu adalah perusahaan sekuritas dan aset manajemen dari Korea. Gue mulai investasi dari gue umur 18 tahun, sekarang umur 21, berarti 3 tahun yang lalu. Kayak gitu. Untuk acaranya keren banget, terus juga bisa menambah wawasan teman-teman juga sebagai mahasiswa. Terus juga pesannya semoga ilmu yang disampaikan atas sharing-sharing tadi itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi diimplementasikan. Halo, nama aku Putri, aku dari Kostum. Jadi Kostum itu adalah aplikasi layanan konveksi atau jahit dengan konsep ekonomi sharing. Jadi kita menghubungkan penjahit-penjahit rumah
rumahan atau konveksi yang dari Indonesia ke customer yang bikin. Cuma sekarang kita fokusnya masih di market B2B dulu, yaitu untuk fashion planner sama fashion designer. Terus pesan dan kesannya untuk acara ini seru banget. Tadi gak nyangka yang datang sebanyak ini dan masih muda-muda semua. Itu artinya memang sekarang tuh walaupun usia masih muda, tapi semangat mereka untuk ngebangun bisnis atau berinvestasi itu cukup besar.